Halo teman-teman, setelah sekian lama kembali lagi di tutorial pemrograman JavaScript. Di tutorial ini kita akan menunjukkan dasar-dasar pemrograman buat teman-teman yang belajar dari nol atau belum pernah belajar sama sekali. Untuk teman-teman yang baru mulai pertama kali, kita sarankan ikuti playlistnya dari video pertama karena agar pelajarannya jadi urut dan karena kita menggunakan konsep-konsep dari video sebelumnya. Tautan playlist ada di bagian deskripsi di bawah. Atau bisa klik di bagian kanan, atas layar. Di video kali ini kita akan coba belajar event-driven programming. Apa itu event-driven programming? Konsep terpentingnya adalah ini programming yang menggunakan sesuatu yang bernama event. Kalau di video-video sebelumnya kita jalankan program yang jalan langsung, kali ini kita akan buat program yang kodenya cuma jalan ketika sesuatu terjadi. Sesuatu inilah yang disebut event. Jadi kita tunjukkan bedanya di sini. Jadi kalau di program-program yang kita lakukan sebelumnya, biasanya kode kita akan dieksekusi begitu programnya dibuka. Jadi kalau kode kita mengatakan pesan hai dunia, begitu halaman ini di refresh, pesannya akan muncul. Jadi kode kita akan langsung dieksekusi begitu program ini dibuka. Sedangkan kalau untuk event-driven programming, kode ini tidak akan muncul ketika program ini dibuka, tapi kode kita akan baru jalan ketika suatu peristiwa terjadi. Dalam hal ini peristiwanya adalah klik terhadap tombol ini. Jadi baru ketika klik, baru kode kita dieksekusi. Kode kita di sini mengatakan pesan hai dunia seperti sama yang ini tadi. Gimana caranya? Itu cukup sederhana. Kita akan langsung praktik di coding. Jadi pertama kita mulai dari file kosongan dulu atau file template kita sama dengan sebelum-sebelumnya. Silahkan klik tautannya di bawah kalau ingin. Sudah kita tulis hal-hal yang minimal untuk sebuah halaman HTML. Nah, sekarang kita tulis kita bikin tombolnya di sini. Jadi di dalam bagian body kita tulis tombol dengan kata kunci button. Dan tulisan di tombol adalah klik untuk halo. Atau kita ganti ya, klik untuk hi. Membedakan dengan yang tadi. Klik untuk hi. Lalu kita tutup kata kunci ini dan untuk menjalankan eventnya kita perlu tulis sebuah atribut yang bernama onClick di sini yang bernama di onClick sama dengan halo buka kurung tutup kurung dalam tanda kutip dan kita tulis di sini halo itu apa yang dilakukan oleh halo kita harus tulis di sini function halo dan di dalam sini kita tulis yang ingin kita lakukan ketika tombol ini diklik di sini kita ingin mengatakan hai dunia lalu kita ganti misalnya hai dunia nama saya A. Oke sekarang kita simpan file ini dan kita buka file ini file baru yaitu events.html. Buka file yang saya simpan. Nah, ini seperti kita lihat tulisannya sama dengan judul tombolnya sama dengan yang ditulis di sini dan kalau kita klik dia akan melakukan pesan yang sama dengan yang ditulis. Kita klik di sini. Hai dunia nama saya. Kita bisa ganti pesannya. Hai dunia saja. Tanda seru. Simpan. Kita buka lagi di sini. Akan melakukan hal yang sama itu. Hai dunia. Jadi ketika terjadi klik. Tombol di sini akan melihat apa yang ada di atribut onClick-nya dan di sini ada nama fungsi yaitu hello dan nama fungsi ini akan terikat dengan fungsi yang kita tulis di sini yaitu dan isinya adalah mengatakan hi. Ada juga keyword lain misalnya onMouseOver. Jadi kalau kita ganti di sini onClick kita ganti dengan onMouseOver. Ini artinya adalah ada event ini baru akan muncul ketika mouse berada di atas. Akan langsung muncul ketika mouse berada di atas tombol tanpa harus diklik. Jadi kita ganti di sini. Jadi istilahnya hover ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kita simpan, kita refresh dan begitu kita mouse kita muncul di atas tanpa saya klik dia akan melakukan pesannya itu hide. Kita coba sekali lagi. Dan kalau sekarang karena fungsi ini terikat dengan on mouse over bukan lagi on click jadi sekarang saya klik sering-sering juga tidak akan terjadi apa-apa seperti tadi karena sekarang fungsi halo ini terikat dengan on mouse over dan bukan on click.
Selanjutnya, kita juga bisa ikat satu tombol ini dengan lebih dari satu event. Jadi kalau biasanya cuma ada satu event on mouse over, kita bisa bikin jadi tiga. Jadi misalnya ada on click, seperti tadi. Kita ganti nama jadi tombol biasanya ya. Dan kita bisa tambahkan on mouse over yang tadi. Over. Lewat. Masuk ya. Jadi, mouse over ini ketika mouse masuk ke wilayah tombol. Dan kita juga bisa tambahkan on mouse out. Jadi ketika mouse keluar dari wilayah tombol. Jadi tulis di sini keluar. Dan sekarang kita harus fungsi ini kita harus bikin satu-satu, mouse masuk dan keluar. Kita bikin satu-satu seperti ini, dan kita bikin pesan yang bisa bikin pesan yang berbeda. Jadi ketika masuk kita bisa tulis pesan selamat datang. Kita juga bisa bikin pesan selamat jalan ketika ini di sini ketika on mouse out namanya keluar, bikin pesan selamat jalan ketika mouse ini meninggalkan wilayah dari tombol. Jadi kita bisa langsung coba, kita refresh di sini, namanya berubah di tombol, dan ketika mouse kita masuk dia akan mengatakan selamat datang. Dan saya hilangkan ini dengan enter, dan ketika saya klik tombolnya dia akan mengatakan hai dunia, seperti yang kita tulis di fungsi halo. Dan ketika saya tekan ini terus dia akan mengatakan hai dunia terus, dan begitu saya keluarkan mouse ini dari wilayah tombol dia akan mengatakan selamat jalan sesuai yang kita program di sini. Jadi di sini kita bisa bikin 3 event atau 3 peristiwa dalam tombol ini. Pertama on click, yaitu ketika mouse-nya diklik di dalam tombol dia akan mengatakan hai dunia. Ketika mouse masuk ke dalam tombol wilayah tombol dia akan mengatakan selamat datang, dan ketika mouse keluar dari wilayah tombol dia akan mengatakan selamat jalan sesuai dengan yang kita lihat tadi. Mencoba sekali lagi, masuk, selamat datang, klik hai dunia, klik sekali lagi hai dunia, dan ketika keluar dia akan mengatakan selamat jalan. Ya gitulah, ini adalah event-event yang terjadi dalam button atau tombol. Masih ada banyak event lain selain 3 contoh ini, silahkan buka dokumentasinya, dokumentasi dari button kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Dokumentasi ini akan saya tautkan di deskripsi di bawah. Selain tombol juga banyak elemen lain dalam satu halaman yang bisa kita tambahkan event. Misalnya halaman ini sendiri juga punya event. Jadi bisa kita taruh event yang selalu jalan ketika halaman ini baru dibuka. Jadi dalam body ini bisa kita tambahkan tulisan on load. Ini juga sebuah event dan ini akan jalan ketika halaman ini baru dibuka. Dan seperti halnya tadi kita bikin fungsinya yang sesuai namanya dengan yang kita tulis di sini. Baru dibuka, dan alurnya bisa aja kita tulis terima kasih telah membuka. Oke, kita simpan, kita refresh. Kita refresh dia akan langsung mengatakan terima kasih telah membuka karena di sini ada event. Begitu halaman kita selesai dibuka dia akan memanggil fungsi yang terikat di sini. Demikianlah tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Event ini digunakan dalam Event ini sangat umum digunakan dalam program-program web untuk membuat program-program interaktif. Jadi ketika user mengklik sesuatu lah, user mencet sesuatu, menulis sesuatu, atau masuk ke area sesuatu, kita ingin aplikasi kita atau website kita berinteraksi dengan pengguna tersebut, disitulah kita gunakan event. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Channel Pintar Programming ini sendiri isinya ada tutorial seperti ini, dan ada juga ngobrol-ngobrol umum soal programan dan karir IT terutama untuk pemula. Kalau tertarik silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga komentar kalau ada pertanyaan atau saran untuk video ini atau saran untuk konten-konten selanjutnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.